Ya ini ekstravaganza ya dulu ya. Iya. Nah, sejak kapan kamu bergabung dengan anggota 86? Ekstravaganza tahap keberapa ya? Saya tahap 4. Ini ada audisinya dulu. Audisi ya, bareng sama Omes ya? Bareng sama Omes. Oh, sama terus Omes. Masuklah ke ekstravaganza tahun berapa Pak pada waktu itu? 2007. Mm-mm. Murah banget kamu... ya 2007 ya. Biasanya satunya 3.000. 2007 berarti satunya murah juga. Satunya berapa? 200 perak ya? Iya. 2007. Saya kasih 8 2007. Ya. Pas kamu masuk kalau gak salah, abis itu bubar ya ekstravaganza. Ada Pak, bangsa 6 bulan lah sebelum bubar. Gak absen sempat 3 tahun di situ. 3 tahun lama, okay. Dek. Jadi apa tadi pertanyaan Bang? Oh, dari mana kamu? Dari mana kau? Ah. Oh, jadi ceritanya itu awalnya itu mama saya yang kasih tahu. Mama. Saya waktu itu lagi kerja di Bali. Kerja di Bali saya, halo. Terus dikasih tahu sama mamanya? Heh, itu ada. Aku coba sih. coba diinin mamanya misalnya. Mamanya telepon. Aku mamanya. Telepon. Tike, ya TJ. Tiku gua udah gua. Halo? Mamanya begitu? Iya. Kok kayak gepeng? Oh, mama kamu gepeng. Segepeng apa mama kamu? Enggak banget. Halo? Kamu tahu gak itu ada audisi loh, itu ekstravaganza. Kata mamanya. Mm-mm. Terus kamu jawab apa? Kamu jawab di sana. Sekarang ya. saya tadi aku di kosan sore-sore. Begini. Tiduran. Enggak. Nyuci. Ah, males maaf. Dulu udah pernah ikut Idol menang males ngantri. Enggak masuk. Enggak gitu. Terus mamanya bilang apa? Kamu coba dulu, tuh lihat Aming itu loh sukses. Oh, gitu. Kata mama kamu. Terus kamu? Tapi males mah ngantrinya. Males. Males ngantrinya. Lagi. Mamanya bilang? Ya, tak dongake. Terus doain. Datang bapak kamu? Enggak. Oh, enggak. Bapak saya enggak datang. Oh, bapak saya datang. Nanti.